lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu saya lagi berada di suatu tempat yang bertemakan gladiator ya. Di mana di sini saya memiliki tujuan untuk membangun markas gladiator dan kita akan menjadi pemimpin dari pasukan gladiator tersebut. Bahkan saya ingin menguasai tempat ini dan menjadi raja para gladiator. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi, siapa kamu? Apakah kamu penyusup yang ingin menjatuhkan kerajaan gladiator kami? Eh, datang-datang dituduh penyusup sembarangan. Saya di sini ingin membangun markas gladiator juga dan menjadi pemimpin pasukan gladiator. Ah, tidak percaya. Dari penampilan kamu, kamu ini bukan berasal dari tempat ini. Cepat angkat kaki dari sini atau kepala sama kaki kamu kami pisahin. Eh, kocak, kepala sama kaki saya emang udah misah. Lagian kalian ini siapa sih ngancem-ngancem saya pakai keluarin senjata, ha? Rabun mata kamu, nggak lihat nih seragam kami. Kami ini pemimpin pasukan gladiator yang paling ditakuti. Ternyata kalian ini pemimpin pasukan gladiator. Tapi pemimpin kok nggak bawa pasukan sih, gimana nih? Hei, berisik! Mengganggu ketenangan saya aja. Eh, ngomong-ngomong, siapa itu yang pakai baju pink hijau? Sepertinya orang asing di sini. Penyusup, dia ini penyusup. Eh, sembarangan. Saya ini adalah calon pemimpin pasukan gladiator yang akan membangun markas gladiator juga di sini. Meragukan. Kalau calon pemimpin pasukan gladiator pakaiannya nggak seperti itu. Ya elah, masih pakaian saya aja yang dibahas. Saya nih pakaiannya kayak gini karena saya baru datang, nggak punya apa-apa. Baru juga mau bangun, jadi wajar kalau kayak gini. Tidak percaya, serang dia! Serang! Hei, mati saya! Jangan serang! Dikeroyok! Wah, awas aja nih mereka nih. Lihat aja nih, kalau gitu kita langsung mulai membangun aja ya. Kita sudah diberikan tanda peringatan untuk nyerang. Oke, kita langsung bangun di sini. Di mana di sini saya memiliki pasukan yang berlatih untuk menghasilkan uang. Woi, lebih baik kalian pergi urus kerajaan kalian sana tuh. Rebutin tuh. Kerajaan apa ini cuma punya satu anak buah? Kan baru dibangun, dasar. Pergi ke sana. Woi, jangan serang-serang. Aduh, sakit banget serangannya. Oke, kita bangun dulu, cuy. Nah, lihat nih. Kita sudah memiliki dua pasukan yang berlatih. Tenang saja. Kita akan mengumpulkan uang buat membuat pasukan supaya nyerang kerajaan mereka ya. Oke guys, langsung kita buat pasukan yang ketiganya. Terus kita bakalan coba apa nih? Back wall. Oke, sepertinya kita akan membangun tembok terlebih dahulu. Let's go. Di sini ada armory. Ini sepertinya persenjataan guys. Kita bakalan coba bangun ya buat antisipasi nih. Wih, tool giver ya. Apa tuh? Tool giver coy. Oke, kita diberikan sebuah pedang. Let's go. Kita lawan balik nih mereka nanti nih. Hah. Mana nih mereka nih? Woi, saya sudah punya senjata nih, macam-macam kamu. Ih, sia. Aduh. Rasakan itu. Rasakan itu. Iya. Iya. Ya ampun, main keroyokan nih masalahnya nih. Kalian kan masing-masing beda kerajaan, harusnya kalian musuhan, Ki. Kita rebutan nih. Hah? Apaan ini yang musuh nih yang di sini? Oke, ini kita bangun dulu guys. Kita dianggap musuh sama mereka ya. Nih apa nih? Gladiator spawner. Ini sepertinya untuk memunculkan anak buah buat invasi ke tengah. Oke, nah ini ya anak buah pertama saya. Let's go. Serang. Bertahan kalau satu kayak gitu. Lihat aja nih ya. Kita lihat cuy. Oke, pasukan saya mulai menyerang dan ya ampun, rame banget pasukannya, langsung hilang. Kan dibilangin juga. No. Dasar. Wah, kabur dulu. Sepertinya kita harus ngumpulin uang banyak-banyak supaya kita mendapatkan pasukan yang banyak. Let's go. A few moments later. Oke guys, setelah sekian lama kita berjuang dan membangun-bangun, akhirnya nih lihat markas saya sudah lumayan mantap ya. Dimana anak buah saya nih sudah beberapa kali upgrade ya. Udah dua kali upgrade. Dan ini yang bakalan upgrade ketiga untuk jadi level 3 ya. Nah di sini saya juga punya senjata baru.
yaitu spear. Kita bakalan jaga-jaga ya. Saya juga sudah punya pakaian gladiator, cuy. Saya bangun kayak apa nih, cuy? Markas ini ya, dokter untuk kesehatan anak buah saya, cuy. Let's go. Tuh, anak buahmu hancur. Anak buah saya hancur. Sabar, sabar. Ini baru mau dibangun nih, baru mau dipakai dulu nih pakaian gladiator saya nih. Ya. Sebentar, sebelum itu kita bangun dokter room dulu supaya anak buah saya baik-baik saja ya. Langsung dirawat sama dokter tuh ya. Hah, ini kita helper. Apa nih helper, cuy? Oh, asisten dokter. Oke, ini dia, kita bangun lagi. Wih, lihat, kasihan banget anak buah saya pada kesakitan. Woi, rasain. Woi, woi, pergi sana. Pergi, woi, jangan anak buah saya diserang. Dasar dokter aja. Woi, aduh. Pergi kamu, pergi, pergi, pergi. Dasar penyusup. Ayo pergi kamu. Hah? Nutup tuh. Mamam. Usir kalian. Macem-macem. Oke. Kita bakalan coba bikin persenjataan lagi. Let's go. Kita ambil lagi nih spear baru. Oh, trident. Let's go. Trident, cuy. Wow. Oke, sebelum itu saya pengen upgrade anak buah saya. Ya ini siapa lagi nih nyerang-nyerang? Woi. Nyerang-nyerang aja. Oke. Kita upgrade dulu anak buah kita jadi level 3 supaya penghasilan kita bertambah lagi, cuy. Let's go, 10M. Wih, mahal-mahal ternyata ya. Mahal lah untuk orang saya doang ini mah. Wih, jangan sombong kamu. Lihat aja nanti nih. Nih saya beli tiran nih, apa nih? 250 Robux. Siapa tuh? Ini kayaknya anak buah yang besar nih. Kita coba beli dulu ya. Hah, tiran, cuy. Apa nih? Apakah pemimpin ataupun jenderal pasukan? Wih, tiran mah penjahat. Tiran penjahat sembarangan tuh, lihat. Kayak monster, cuy. Gede banget ya. Waduh. Ngeri kan? Ngeri lah. Oke, kita selesaikan dulu lantai 1 sebelum kita upgrade anak buah supaya ini, cuy, rata ya. Oke, di sini ada penjaga, kita beli. Terus di sini upgrade level 2 nanti dulu. Kita pasang guard lagi. Kita pasang pakaian lagi. Let's go. Kita pakai nih. Wih, ini keren, ada rambut-rambutnya, cuy. Nah, lihat, udah sama pakaian kita nih, ha? Wih. Tapi kok itu warna emas? Premium, woi dasar. Oke, kalau begitu kita bakalan coba upgrade bagian luar lagi, cuy. Karena ini penting nih buat invasi ya. Karena saya tuh udah level 7. Nah, ini OTW level 7. Set, OTW 8. Ayo. Nah, udah full. Sekarang kita bangun bagian keduanya. Wih, makin mahal, cuy. 3,5M. Wah, tuh lihat, pasukan saya udah emas. Siap! Serang pasukan. Perhatiin tuh pasti KO. Biarin. Sedikit demi sedikit anak buah saya akan berkuasa di sini. KO, KO. Lihat, ya kita serang. Woi, jangan serang anak buah saya. Sini lawan saya sini. Macem-macem. Tuh. Serbu! Siat! Waduh. Waduh. Waduh, kok anak buah saya ngilang semua ini? Ini sudah ramai banget anak buah mereka nih, enggak bisa nih. Wah. Saatnya kita persiapkan anak buah kita dulu. Sabar, cuy. Ini kita masih kalah dalam jumlah ini mah. Oke, ini butuh 10M. Oke, kita upgrade. Berapa lagi nih? Hah? 17M. Kita upgrade. Berapa lagi? 35M. Ternyata mahal sekali. Woi, kamu menyerang markas saya, ha? Potong daging ini. Potong daging, potong daging. Jangan kurus. Katakan ini. Mamam. Mamam. Kamu juga pergi. Pergi. Rasakan itu. Iya. Yeah. Kamu juga pergi. Dasar, awas aja ya. Lihat aja nih, di sini ada sepertinya armor yang menggunakan Robux, sepertinya ngeri-ngeri, cuy. Gimana kalau kita beli yang emas atau yang ini kegelapan, cuy? Sepertinya kita bakalan coba beli yang emas dululah. Saya beli yang emas nih, lihat nih. Hah? Apa itu? Oke, kita coba pakai dulu ya. Equip. Woi, wow. Let's go. Pedangnya. Woi, ngeri. Hahaha. Gila, rasakan ini. Dar, dar, dar. Hiat. Kuat saya. Tidak bisa, kita harus menggunakan kekuatan yang lebih. Oke, saya tunggu kalian. Oke, guys. Seperti biasa, kita harus ngumpulin uang dulu buat upgrade istana ya. Let's go. 2 hours later. Oke, guys. BTW kita di sini sudah menyelesaikan bangunan kita, yaitu barracks
sampai tingkat 2 ya, sampai lantai 2 coy, di mana ini adalah tempat peristirahatan anak buah kita tuh. Pada molor, yang lain perang, ini malah molor coy. Luar biasa ya. Oke, dan kita juga sudah dapatkan pakaian yang bagus nih untuk kita bertarung. Hoi, lihat nih, saya juga punya pasukan yang bagus nih di depan nih. Mana? Ini sudah udah 2 tempat yang maksimal tuh. Nah. Hah? Ini aja. Ini dengerin, mereka ikut arahan saya. Wahai anak buah saya, jangan takut, jangan pantang menyerah. Kita buktikan kepada mereka, jangan mundur sedikit pun. Saatnya serang! Siap! Maju pasukan gladiator! Hah! Lihat, kompak kan anak buah saya? Saya berkompak. Lihat, jangan mau kalah. Serang markas yang ini duluan. Wih, ini enggak ada yang jaga. Haha, dudukin. Nice. Nah, lihat. Ini enggak ada yang jaga. Yang di tengah pun, saatnya perang tuh, lihat. Tidak, tidak. Pertempuran dan gempur mereka, jangan mundur. Siat, dar. 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 Siat. Wih, sepertinya pasukan saya kalah jumlah. Waduh, ini malah saya nggak bisa bantuin lagi nih. Aduh, yang benar aja nih. Masih kalah coy, tidak. Pasukan saya. No, habis coy. Wah, sepertinya. Lari. Kita harus kabur dulu. Wah, ya udahlah. Kita harus seperti menambah itu coy. Apa namanya? Tempat pasukannya. Oke guys, sebelum itu kita bakalan coba bangun-bangun dulu. Karena di sebelah sana, sepertinya ini ada tempat kerajaan gladiator ya. Tempatnya raja cuy. Nah, ini kita bangun dulu nih. Nih, ya. Di sini ada shop nih. Uy, buat nambah-nambah keuangan. Let's go. Ternyata di sini ada tempat jualan juga cuy. Nah. Warteg. Sembarangan. Toko gladiator nih. Jangan sembarangan. Tuh, lihat. Kita bangun lagi cuy bagian depannya nih. Uy, 2 toko cuy. Let's go. Nice. Oke, okay, shop. Tuh ada pembelinya tuh. Lihat. Hahaha. Oke. Okay. Utang pasti tuh. Utang. Ini nih, tambah lagi sitting room. Wih, apa sitting room nih, cuy? Tempat raja gitu ya? Oh, iya cuy, tempat ini cuy. Tamunya raja gitu ya nih. Lihat, ada pelayan saya. Wih. Jangan serang-serang saya, habisin kalian, ha. Macem-macem. Mau lihat senjata saya. Apaan? Mana senjata tuan, ha? Woi, apa itu? Gede banget. Rasakan ini. Pedang dewa. Iya. Masih kalah dengan pedang dewa saya, ha? Waduh. Kita malah disuruh bangun taman, cuy. Saya tuh pengen kursi raja. Bukan kebun kita, cuy. Oke, terus apa lagi yang kita injak? Sepertinya di sini sudah habis. Mari kita pindah tempat. Oh, ini nih. Villa Floor 2, lantai 2. Let's go. Nah, ini sepertinya singgasana nih. Kita coba injak dulu ya. Villa Wall. Oh, saya butuh kursi, weh. Mana kursi kerajaan saya nih? Oh, belum. Kita disuruh bikin lampu sama bedroom. Weh, kamar raja ini sepertinya nih. Mana? Wah, betul coy. Ini kamar saya nih. Let's go. Lampu. Ini saya raja nih. Nih, udah diangkat jadi raja tuh. Wah, jangan serang raja, dasar tidak sopan. Serang-serang raja deh cuy. Nih, balkoni. Ini dia nih. Tempat raja nih, lihat tuh, lihat. Wih, jangan asal duduk-dudukin, ini tempat saya. Kamu mau saya hajar pakai pedang dewa? Jangan, oi. Macem-macem deh cuy. Oke, kita bangun lagi, kita habisin. Ini, woi, minggir. Saya serbu kamu. Minggir, pergi sana. Woi, jangan itu. Tuh, lihat. Saya lah raja sesungguhnya. Woi, jangan serang-serang raja. Aduh. Kabur dulu, kita diserang-serang, coy. Dasar. Oke, ini apa nih? Sitting room lagi. Oh, sepertinya ini ruang khusus tempat raja lagi nih. Wah, memang mewah sekali, coy. Bangunan saya yang saya bikin ini ya. Let's go. Oke, berhubung uang saya sudah habis, kita kumpulin lagi, coy. Sambil kita membangun pasukan di luar ya. Guys, BTW kita sudah menyelesaikan bagian dalamnya tanpa tersisa cuy ya. Nah, ini kita bakalan coba untuk mendeklarasikan perang cuy kepada ketiga kerajaan gladiator lainnya. Woi, kalian di mana woi? Ini kita mau perang nih. Ayo kita perang.
Hah? Posisi kalian apakah sudah di markas masing-masing ini? Sudah. Lagi nungguin. Oke, baiklah. Saya berikan pengarahan dulu kepada anak buah saya. Wahai anak buah, jangan takut. Walaupun kita tadi kalah jumlah, sekarang kita sudah lengkap ya. Dan jangan pernah mundur. Saya ada bersama kalian. Yes! Saatnya kita siapkan serbu. Serbu. Yeah! Jangan mau kalah. Saya yang paling depan nih. Let's go. Wahai anak buah saya. Wah, jangan mau kalah. Ini dia nih. Kita masuki area yang pertama. Kita kuasai dulu sebelah sini. Set. Serang. Oke, kita tangkap dulu area sini. Let's go. Serang bagian tengah. Jangan mau kalah. Ini dia pasukan saya sudah datang. Wah. Saatnya kita bertempur juga. Ya. Sa. Sa. Sia. Rasakan ini. Ya. Wih. Ini pakai pakaian kegelapan, cuy. Iya, rasakan ini. Rasakan itu. Ha. Sudah terkalahkan satu. Mana lagi nih? Iya. Sia. Sia, jangan mau kalah. Sia. Wah, mau kabur kamu ya? Wah. Saya ditusuk dari belakang. Wah. Sepertinya saya akan mengkombinasikan kekuatan kegelapan dan kekuatan dewa, coy. Let's go, kita beli dulu yang ini ya. Oke, ini dia. Sepertinya senjatanya kita pakai yang kegelapan. Jar. Dan pakaiannya kita pakai yang ini kali gitu. Tuh. Gak nyambung, coy, jadinya, coy. Udahlah, pakai yang kegelapan aja lah. Nah, saatnya kita pakai kekuatan kegelapan dan mengarahkan anak buah kita. Kita tahan dulu, kita hold dulu ya, supaya berkumpul semua, coy. Karena tadi tuh kurang kompak, coy. Let's go. Oke, guys, sepertinya saya memutuskan untuk memakai pakaian gladiator yang ini saja, coy. Karena nggak nyambung, coy. Masa gladiator gelap gitu tadi ya. Tapi pedangnya kita cobain nih. Nah, ini pasukan saya sudah berkumpul lagi. Saatnya kita menyerbu. Serbu. Jangan mau kalah, pasukan. Serbu. Ya, kita kuasai checkpoint yang sebelah sana dulu. Let's go. Wah, sepertinya kita akan bentrok dengan gladiator yang itu, coy. Oh, enggak jadi. Wah, kita ke sebelah sini. Let's go. Strategi yang bagus, anak buah. Jangan mau kalah. Saya yang paling depan. Kita hajar markas bagian tengah ya. Ini kita kuasai dulu. Let's go. Serbu. Sia. Jangan mau kalah. Sia. Sia. Rasakan ini. Mam. Sekali dua. Sia. Sia. Rasakan ini. Kalah kamu. Sia. Wah, dia menyelip di anak. Mam. Tetap ketahuan kan? Lihat, pasukan saya menyerbu. Kita akan menguasai tempat ini. Yeay, kita berhasil menguasainya, guys. Sayalah raja gladiator yang paling kuat. Sudah terbukti emang ya. Walaupun kita terpojokkan di awal, tapi kita berhasil menguasai kerajaan tengah tuh. Let's go. Oke, guys, sepertinya petualangan kita sampai sini dulu ya, karena kita sudah berhasil menguasai tempat ini. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.